Julap dan Julip, tunggu pembalasanku. Julap Julip, kalian mau bermain-main denganku? Baik, mari aku ajari caranya bermain-main. Julip, aku merasa hal buruk akan terjadi pada kita. Apaan? Bagaimana kalau si dukun kemarin tidak terima, terus menyerang balik dengan sihirnya? Seperti santet gitu maksudnya? Ya, bisa jadi kayak gitu. Tenang saja, asal kita sungguh-sungguh berlindung pada Allah, setan dan sihirnya tidak akan mampu melawan. Mari kita coba yang ini. Setan alas, setan robo, iki waya wis pas, ayo podo muduno. Julip, coba lihat itu. Berani sekali dia. Hap, ya, cha. Permulaan yang bagus, Julip. Tapi bagaimana dengan yang ini? Rojo demi teratau kredit, ratu gitu rapat tergaul. Iki aku pamit, ayo bodoh berjudul. Julap, awas. Hap, ya, cha. Ayo, oke? Yes, yes, aku rapopo. Wadalah, gagal maneng, gagal maneng. Kenapa selalu begitu sih? Karena tukang sihir tidak akan pernah beruntung dari manapun ia datang. Hah? Kalian kesini juga rupanya. Dengar, dengan mengerjakan sihir, kamu termasuk orang yang kompromi dengan para syaitan dan bisa saja dihukumi kafir bersamanya. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Tolong, tolong. Sungguh aku telah rusak. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan semua ini di akhirat nanti? Tenang saja, Allah maha luas pengampunannya. Asal kamu sungguh-sungguh bertaubat dan mau meninggalkan sihirmu. Baiklah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan agar kita semua menjauhi 7 perkara yang merusak. Satu di antaranya adalah sihir.